Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Uut Ponorogo. Kesempatan hari ini aku mau masak steam wong apa ya. Ceng wong apa lenji. Yuk. Nah, bahan utamanya ada wong apa. Wong apa ini bisa disebut sawi putih. Terus ini dan kembang. Ada lenggiyo atau daging ikan giling. Ada ini ada keji. Pertama kita bersihkan dulu sayurnya ya. Kita harus rendam dulu. Ini untuk bagian atas karena kurang bagus jadi agak buang. Nah, kita sediakan air untuk merendamnya. Kasih sedikit garam. Nah, ini kita potong bagian atas. Kita ambil secukupnya saja karena ini cuma satu nenek yang makan ya. Nah, ini kayak gini. Diamkan sekitar 5 menitan ya. Nah, setelah lebih kurang dari 5 menit kita cuci sayurnya. Bisa dilakukan 2 kali saja ya. Nah, setelah bersih begini, kita proses selanjutnya. Kasih sedikit garam. Sedikit minyak. Kita masukkan sayur. Kita cut soy atau kita alupi sebentar biar tidak keras seperti ini ya. Sambil menunggu sayurnya tadi lunak, kita cuci daun sambal. Kejinya jangan lupa dicuci juga ya. Kita masukkan daging ikan giling. Kasih daun brambang secukupnya. Kasih merica bubuk atau jiufen. Mayao atau minyak wijen. Sedikit minyak. Sampai merata.
gini ya, berarti udah tercampur rata. Kita siapkan sayur yang sudah direbus tadi. Ambil selembar, nah ini sawi putih, terus ambil secukupnya, taruh di bagian ini, sini kayak gini ya, bungkus, kita gulung-gulung gini serapi mungkin. Hasilnya kayak gini ya, kita taruh piring, lakukan sampai selesai. Nah kayak gini ya, nah gini. Nah kayak gini ya, nah kayak gini ya. Jangan terlalu banyak biar hasilnya bagus. Enggak. Nah, kayak gini. Usahakan samping-samping juga rapi. Biar ikan gilingnya enggak keluar. Nah, kayak gini ya. Tada! Hasil seperti ini ya. Nah, untuk mempercantik kita kasih keju di atasnya gini. Terserah mau kasih 1, 2 itu bebas ya, kayak gini ya. Nah, siap di steam. Berhubung tadi aku sudah menyiapkan air dah, kita taruh di sini. Kita steam. Nah, kurang lebih 8 menitan biar ikannya, daging ikannya matang dengan sempurna. Sambil menunggu tadi apa itu steamnya udah matang, kita kupas 3 siung bawang putih atau 2 juga boleh. Aku cuma pakai 2 ya, gini. Aku pas. Kita geprek. Kita cacah halus. Siap bikin saus. Kita siapkan saus. Ini udah banyak ya. Kita tumis bawang putih. Setelah harum, masukkan irisan bawang. Kasih sedikit air panas, secukupnya saja ya. Lalu kasih saus tiram, ya sekitaran 1 sendok lebih sedikit. Kasih sedikit merica bubuk atau bubuk cimpen. Ya. Sedikit larutan tepung maizena. Ini supaya
sausnya mengepal gitu, sedikit saja, secukupnya saja. Setelah matang kita angkat seperti ini, lalu kita siram dengan saus yang kita bikin tadi. Ya. Selesai. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa mencobanya, ini murah meriah. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.